Ribuan masyarakat Kudus Jawa Tengah Sabtu pagi mendatangi Gor Jati untuk menerima vaksin dosis kedua secara massal setelah pada awal bulan lalu mereka sudah menerima suntikan dosis pertama. Penyuntikan dosis kedua ini dilaksanakan setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada Jumat petang mendapatkan kiriman vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2.000 vial atau 20.000 dosis vaksin. Puluhan ribu dosis vaksin ini akan digunakan untuk penyuntikan dosis kedua yang masih membutuhkan vaksin sebanyak 50.000 dosis. Dengan datangnya 20.000 dosis ini untuk menyelesaikan penyuntikan kedua masih ada kekurangan vaksin sebanyak 30.000 dosis. Alhamdulillah untuk dosis kedua tadi sore datang 20.000 dosis atau 2.000 vial. Kita sudah datang, sudah kita terima. Rencana besok Senin kita sudah alokasikan ke Paskes untuk segera digunakan untuk dosis kedua. Jika distribusi lancar, penyuntikan dosis kedua di Kabupaten Kudus direncanakan bisa selesai pada awal Agustus mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyuntikan dosis pertama dengan target per hari lebih dari 10.000 dosis dengan harapan herd immunity di Kabupaten Kudus bisa segera terpenuhi. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.